Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumedang ngokolakeun sosialisasi prak-prakan pendaftaran ke masyarakat anu boga karep daftar salaku bakal calon pimpinan daerah di jalur independen di salah satu hotel di Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Dineta kegiatan sosialisasi teh, KPU Kabupaten Sumedang ngawanuhkeun prak-prakan pendaftaran katut mangpirang syarat pendaftar. Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi netelakeun eta kagiatan teh dikokolakeun keur ngembarkeun ka sakumna warga anu boga karep daftar atawa anu bakal didaftarkeun jadi bakal calon pingpinan ka KPU kasinglar tina panyalimpangan administrasi. Masih ceuk Ogi, syarat mutlak anu kudu dipiboga lianti kalengkepan administrasi calon ti jalur independen G kudu boga panglojong anu mangrupa fotokopi KTP pendukung anu nitih 67.234 warga percalona anu dipasrahkeun bareng jeung formulir pendaftaran. Satulina eta kalengkepan teh bakal diteleman deui ka absahanana. Ya, hari ini KPU Kabupaten Sumedang melakukan sosialisasi terkait dengan calon perseorangan. Karena masa pengumuman hari ini adalah hari terakhir, besok tanggal 8 sampai dengan tanggal 12, bagi masyarakat yang berminat untuk jadi calon perseorangan, mereka bisa mengajukan persyaratannya. Untuk persyaratan itu, kita membutuhkan kepada masyarakat yang berminat itu, mereka mengumpulkan KTP sebanyak minimal 67.239, begitu ya. Tersebar di minimal 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumedang, begitu ya. Itu yang kemudian harus disiapkan dalam rentang waktu 8 sampai dengan 12 Mei 2024. Jadi, pada saat datang ke KPU sudah harus berpasangan, ya, tidak hanya kemudian sendiri, tapi kemudian sudah harus berpasangan. Kemudian mereka melengkapi persyaratan yang kemudian kita syaratkan. Batas minimalnya adalah 67.293 dukungan. Setelah itu kami akan lakukan verifikasi administrasi. Setelah verifikasi administrasi kami akan lakukan verifikasi faktual. Jadi kami akan memastikan ke lapangan bahwa KTP yang sudah dilampirkan oleh pasangan calon ini apakah betul mereka memberikan dukungan atau tidak. Sosialisasi pendaftaran jalur independen teh diluhan ku Kepala Kesbangpol Kabupaten Sumedang, Organisasi Kemasyarakatan Sakabupaten Sumedang, Wawakil Mahasiswa Sakabupaten Sumedang, Inohong Masyarakat Kabupaten Sumedang, anggota Ormas di Kabupaten Sumedang, serta Ketua Organisasi Kewartawanan Sakabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.